Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi, kembali lagi bersama ana di channel Ahmad Syukur Anugrah channel yang membahas seputar e, Universitas Al-Wasatiyah Syar'iyah dan juga di channel ini membahas tentang e, bagaimana e, perkembangan atau situasi di Yaman tentunya dan di channel ini juga e, sering menampilkan beberapa tim hadroh ya. Jadi di sini kami membuat tim hadroh yang bernama Hadroh Ahmadin. Alakulihal pada video kali ini ana akan e, menjawab pertanyaan dari beberapa ikhwan yang mengatakan sistem ujian atau lebih tepatnya bagaimana jika mahasiswa itu atau kapan mahasiswa itu dikatakan tidak lulus ya kapan dikatakan ngulang setahun atau kapan dikatakan remedi atau kapan dikatakan ngurang dari nol atau kapan harus dipulangkan nah, jadi di video kali ini anda akan membahas sedikit secara bil ikhtisar secara ringkas ya jadi pertama-tama untuk mahasiswa Universitas Al-Wasatiyah Asyariyah itu memiliki delapan maddah atau delapan mata kuliah jadi dari delapan mata kuliah ini ada beberapa mata kuliah inti misalkan eh, yang mengambil jurusan usuluddin atau yang mengambil jurusan tafsir berarti di sana mata kuliah intinya adalah ulumul Quran Quran dan tafsir jadi dalam ketiga mata kuliah yang penting ini itu tidak boleh ada yang nggak lulus ya itu tidak boleh ada yang tidak lulus Kemudian bagi yang jurusan e, fikih wa usul misalkan, nah mereka mempunyai beberapa mata kuliah yang wajib terpenuhi misalkan nahu, kemudian fikih, ya, nah jadi mata kuliah yang seperti ini wajib lulus kalau di dalam ujian. Taib. Sekarang kapan dikatakan mahasiswa itu e, remedi? Nah, jadi dari delapan mata kuliah itu, ya. Kita mulai dari marhalah atau sistem uh, bu, apa, ujian bulanan. Jadi ketika mahasiswa Universitas Setia Asyariah ini kan ujian bulanan uh, mengujiankan 8 mata kuliah. Nah min, nilai minimal dari ujian bulanan ini adalah 40 eh, apa uh, 20 per 40. Jadi 100-nya itu 40. Jadi minimal mahasiswa itu mendapat nilai 20. Jadi dari Ujian syahri dari ujian bulanan. Kalau mahasiswa hanya mendapatkan 15 atau mendapatkan 16, maka dia dikatakan tidak lulus dalam ujian bulanan. Nah, apa pentingnya ujian bulanan? Jadi sekarang, kalau kita ujian bulanan nggak lulus, ya misalkan nggak lulus di mata kuliah eh, siroh, misalkan siroh nabawiyah, misalkan kita nggak lulus di mata kuliah siroh nabawiyah, ya. Nah, tidak lulus ini disebabkan dengan dua penyebab. Yang pertama memang nilainya kurang, dan yang kedua penyebabnya adalah e, goibnya terlalu banyak atau dia mahasiswa terlalu sering tidak hadir mengikuti mata kuliah. Nah, nanti e, kapan batas atau kapan maksimal waktu mahasiswa tidak hadir, dan kapan minimalnya kita akan bahas di video lain. Jadi, sekarang kita akan fokus kepada masalah ujian. Nah, setelah mahasiswa melakukan uh, ujian syahri dan dia tidak lulus misalkan dan dia tidak lulus, berarti mahasiswa ini nggak boleh ikut ujian fasli. Dalam artian ketika dia nggak lulus ujian bulanan, berarti dia sudah tidak diperbolehkan untuk ikut ujian akhir. Jadi syarat mahasiswa boleh mengikuti ujian akhir adalah dia harus memenuhi nilai minimal di dalam ujian bulanan yaitu 20/40. Nah, Misalkan nih, kan dari 8 mata kuliah, si mahasiswa itu cuman e, bisa lulus 6 mata kuliah. Itu artinya dua mata kuliah, dia tidak lulus di ujian bulanan. Nah, ketika datang ujian akhir, berarti dia cuman boleh ujian 6 mata kuliah saja. ya Tanpa mengikuti dua mata ujian. Kenapa? Karena di syahri itu dia tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang mahasiswa sudah mempunyai dua hutang. Dia tidak boleh ikut uh, ujian akhir. Dia sudah mempunyai dua hutang. Artinya dia sudah dihitung tidak lulus dalam ujian akhir dua mata pelajaran. Nah, sekarang dia ujian enam mata pelajaran mahasiswa. Nah, dari hasil ujian akhir ternyata dia tidak lulus tiga mata pelajaran. Nah, sekarang ujian akhir nggak lulus tiga. Jadi 3 tambah 2 Yang tadi nggak lulus di ujian bulanan 2 Sekarang nggak lulus di ujian akhir 3 3 tambah 2 menjadi 5 Nah sedangkan Dia sudah tidak lulus dari 5 Apa? 5 pelajaran dari 8 mata kuliah Nah kalau mahasiswa Sudah tidak lulus 5 mata kuliah Maka dia sudah dihukumi apa? I'adah Itu artinya dia mengulang 1 tahun dia nggak lulus satu tahun. Berarti dia harus nunggu tahun berikutnya. Kayak bahasa Indonesia-nya nggak naik kelas. Kalau tidak lulus lima mata kuliah. Baik dia nggak lulus uh, lima-limanya di ujian akhir. Baik dia nggak lulus lima-limanya di ujian bulan. Yang penting uh, nilai di akhirnya itu dia tidak memenuhi lima mata kuliah. Itu minimalnya ya. Nah, itu maksimalnya. Nah jadi ketika mahasiswa nggak lulus empat misalkan dia nggak lulus empat berarti dia masih tidak dikatakan iya dia masih boleh lanjut dengan kawan-kawannya untuk tahun depan tapi dengan syarat dia harus ikut remedi yang nggak lulus yang nggak lulus satu dia wajib remedi yang nggak lulus dua dia wajib remedi yang nggak lulus tiga wajib remedi yang nggak lulus empat juga wajib remedi sampai sini nggak lulus lima dia harus ngulang satu tahun nggak lulus 6 dan 7 sampai mata kuliah, 6 sampai 7 mata kuliah, maka dia dihukumi fasal. Kalau sudah fasal itu berarti dia ngulang dari nol. Contoh, misalkan ada mahasiswa sampai ke mustawa 3 sekarang. Dia fasal di mustawa 3, berarti dia harus balik lagi ke mustawa 1, mulai dari nol. Ini jangan sampai terjadi di antara eh, mahasiswa. Sangat repot, sangat susah menghabiskan waktu. Masa ngulang dari nol? Nah, itu ketentuan kapan mahasiswa dikatakan tidak lulus. Kalau sudah Uh, jatuh lima mata kuliah. Kalau kurang dari lima, berarti dia dihitung remedi. Nah, remedinya ini ya kayak kita dikasih kesempatan kedua. Ini si Fulan remedi, dikasih kesempatan kedua, ujian dia. Nggak lulus lagi. Di sini ada dua ketentuan. Kalau dia mustawa awal dan fasal awal, maka dia diperbolehkan mengikuti kesempatan ketiga. Hah? Sekali lagi, kalau dia mustawa awal, fasal awal, dia boleh mengikuti kesempatan ketiga. Tapi kalau dia fasal awal, e, kalau dia mustawa awal, fasal sani. Dan mustawa sani, mustawa tiga, dan seterusnya, berarti dia cuma boleh mengambil kesempatan kedua saja. Misalkan, nggak lulus, remedi. Setelah remedi nggak lulus juga, berarti dia sudah mengikuti, dia sudah dihukumi apa? Ngulang satu tahun. Walaupun cuma satu mata kuliah. Itu artinya kenapa? Karena dia sudah dihitung remedi. Nah, maka itulah sedikit penjelasan kapan mahasiswa eh, dikatakan eh, remedi, kapan dikatakan ngulang satu tahun, kapan dikatakan mulai dari nol. Jadi sekali lagi, mahasiswa Universitas al Satya Syariah itu ujian dalam satu tahun, enam ujian. ya Empat syahri, ya dan dua nihai, dua imtihan terakhir. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dari antum semuanya, boleh bertanya di kolom komentar. Itu saja yang bisa Anda jelaskan secara umum. Ya bagi yang baru melihat video ini silakan like, komen dan subscribe bersama anak Ahmad Sugranugra. Itu saja dari anak. Namun maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.